Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akbar. Allahu Akbar. Lebaran sedikit lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara-saudara, dari tadi kita sudah dengarkan ceramah demi ceramah. Sekarang perut kita sudah nyanyi kusmus. Kalau disediain durian montong sama kopi baik, berarti kita masuk ke dalam surga. Tapi alhamdulillah, pada malam hari ini kita punya guru Al-Habib Saleh Al-Habasyi ingin mengenang sejarah harum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di majlis yang sungguh sangat amat mulia. Saya jalan ke kanan ke kiri nyasar tidak sampai-sampai, jalan kaki sedal saya sampai tipis, tapi saya ridho. Jika saya lihat di sini yang hadir, masya Allah banyak sekali. Saya doakan mudah-mudahan kakinya tidak ada yang terdukar. Amin. Sendalnya tetap pulang sama. Amin. Hadirin jemaah sekalian, masih ngasur dulu ya. Anak kecil masukin ke kulkas. Hadirin, saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Para abri, tentara, militer, pejabat, pengangguran Jawa Barat. Ibu-ibu mana ibu-ibu? Ibu-ibu tidak ada, pasti adanya di dalam tanah. Nah, ini siapa nih? Nah, buat reksin, ayo. Wah, nolak gini. Masya Allah, ini adalah... Agus Dadang Sofyan, anak ini. Hadirin, wah, banyak banget. Yang penting... kita ikat mati dengan la ilaha illallah. Baginda Nabi Muhammad 23 tahun berjuang, jejak kakinya berdarah-darah, melewati gurun Sahara dengan penggembala domba, penuntun-penuntun onta, kaum-kaum sederhana, menaklukkan negara adik kuasa terus ke Andalusia, Madrid, Birmingham, Bayern Munchen, MU, Chelsea, Arsenal, Eropa, Romawi, Italia, AC Milan, Inter Milan, itu daerah situ. Terus ke Andalusia, Spanyol, Real Madrid, Atletico Madrid, Barca, dulu orang-orang Islam, sampai ke Indonesia, terus merambah ke desa-desa. Rumah tangga kita akhirnya masuk ke dalam hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi seorang diri sebatang kara. Kita bisa cerita kepada anak-anak kita, hai anak-anakku, jagalah la ilaha illallah. Karena ini Islam, kalau kita melihat merambah dari Sabang sampai Maroke, di situ ada kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam, sudah menjadi negara-negara Islam yang dipimpin oleh habaib, ulama-ulama di Bugis, di Kalimantan, di Demak. Di sana ada persiapan Rencong Aceh, ada lagi Babik, di Banten ada Ciomas, ada Pedang, ada pisau cap garbu, ya benar tak? Ada jagoan-jagoan di Betawi, Suyuti, jagoan Kuitang, ada lagi jagoan Macan Kemayoran, Sabeni, jagoan Tanabang, Dul Centong, jagoan Cilcondet, ada Pitung. Islam semuanya diajari silat untuk menjaga la ilaha. Karena merdeka, karena doa para santri-santri, tangisan para ulama-ulama di malam hari, karena itu kita harus jaga NKRI, harga mati. Benar gak? Makanya ulama, kiai, habaib harus gabung. Ulama, habaib tampil, Pak Gatot presiden tampil, Habib Rizik jadi wakil, Ahok kermukenya dekil. Benar
gaib tampil, kita jangan berotak kerdil. Masing-masing keluarin dalil, ribut kayak Qabil dan Habil. Jadi saudara-saudara tahu, gara-gara pemimpin mereka keok, mereka dendam, membenci-membenci Islam, partai-partai yang benci Islam, media-media yang benci Islam. Mereka gara-gara bos mereka kalah, mereka dendam. Mereka kerja keras siang dan malam, ingin memfitnah ulama Islam dari dalam. Kita harus hadapi mereka dengan tenang-tenang saja dan kalah. Benar gak? Kalau perlu kita kasih nasi ulam. Dia kagak doyan, kopi jahe sama kue talam. Dia kagak mau juga, mukanya kita siram. Benar gak? Amin soleh itu kita doain. Apa harapan kita? Umpama nih kita punya wacana, cita-cita, mimpi, Pak Gatot presiden kita, Anies Baswedan jadi wakilnya, Habib Rizik menteri agama, Habib Soleh menteri peranan wanita. Lukis mulu teman. Benar gak? Mau? Nah, makanya jaga Inna la ilaha illallah. Yang dengannya kita bakal mati. Dengan kalimat ini antum akan menghadap Allah. Dunia hari ini fakta dan nyata, akhirat memang cerita. Nanti setelah kematian di malam pertama, dunia akan sirna, dunia akan hilang, akhirat menjadi fakta. Karena dunia bukan tempat tinggal kita, dunia adalah tempat meninggal kita. Karena itu ikat mati dengan la ilaha illallah. Sekarang ini alhamdulillah, gara-gara ulama, kiai, demo, santri, DHI, atribut-atribut PKI sudah sepi. Aku bangga sebagai anak PKI sudah nyepi. Gara-gara alhamdulillah, keok mereka. Tinggal kita jaga la ilaha illallah. Benar. Kalau Islam hidup, Islam bersatu, hebat. Sekarang kita tidak usah masalahkan. Kita boleh beda madrasah, beda mazhab, beda partai, beda bendera, beda guru. Tapi saat menghadapi kekufuran, kita harus soft, satu barisan, satu komando. Waktu 212, grup mana aja pada datang. Abu Jibril yang jenggotnya nyengsel ke tanah ikut. Rombongan RCTI, rombongan celana tinggi ikut. PKS, Partai Korupsi Sambi ikut. PKW, Partai Kiai Buta ikut. Apalagi PAN, Partai Amin Rais nangis ikut. Pajero, pasukan jenggot Rasulullah. Semuanya mahalul diam diri. Takbir, sholat Jumat, satu komando. Aksi bela Islam, aksi bela. Kata anak-anak kecil, daerah-daerah Tanjung, daerah Okem, daerah pasukan Godrek semua, Jakarta Utara, Gondang Dia, anak-anak kecil dulu Okem semua situ, rambutnya cepat berangwir, di merah-merah pakai sos batu, badannya, tatoannya berentek kayak batik, kayak koran pos-kota, masih umur belasan tahun, berempang, rambutnya ucak-ucakan, ya, kaosnya ditulis-tulis, ada bacaan isi ulang. Naik motor kebut-kebutan, tato aja berempet kayak koran pos kota. Ada gambaran buaya lagi nyengir. Ada lagi gambaran kalajengking lagi rebar-rebar. Tapi waktu diajak demo, diajak ikut sama Habib Rizik, sama Ustaz Hasan, semuanya berubah. Jadi, apa, sifat mata, pakai piki putih, mandi, pakai baju koko, pakai sorban, gak ada sorban, handuk disoek. Terus pakai apa? Pakai sifat mata, nggak di sifat mata, spido. Ada juga yang pakai abu dapur. Dibewok-bewokin, kebayang Habib. Wah, pada bewokan semuanya. Aika Aibon. Aika Aibon. Lem di sini, bulu kucing diambil. Wah, takbir, tangannya begini-begini ngacu. Dulu kampung situ kampung Okem. Orang dagang tasbih, dagang yasin, dagang kitab. Quran nggak laku di situ, toh. Yasin, tasbih. Sim tuduran, rumpun tuduran, kadang beli 4 jam, 5 jam, keliling, besok aja dagang, ganti lagi. Remi, gapai, bang, gua dong. Sekarang gara-gara diajak dakwah, sama Habib Rizik, sama ini, wah, berubah.
Wah, yang meler-meler pada yang hitam. Yang usah-usahnya tiba. Yang dulunya galak, manis, mengkon. Nenek-nenek sengat. Pakainya Pak Haji, iwaknya jelek dari cabai rawit. Bandol-bandol anak-anak, kakak orang saya. Sekarang tobat ikut dakwah. Nah, jadi dakwah dengan buku, dengan lisan, dengan tulisan, macam-macam. Alhamdulillah mereka begini nih. Karena dikontang dia nanti, Masya Allah. Alhamdulillah anak-anak yang tidak diharapkan. Pak Batur Presiden tampil, Habib Rizik jadi wakil, PKI pasti menggigil, Ahok karbu kege dokil. Iwan Kompas keok, media pendukung Ahok, Said Adil ngamu di pojok, Sinu soal mukenye bonyok. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, ya terus. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. NKRI harga mati, habaib ulama santri berjuang dengan TNI, kita gebuk partai PKI. Coba NKRI harga mati, habaib ulama santri berjuang dengan TNI, kita gebuk partai PKI. NKRI harga mati, habaib ulama santri berjuang kita gebuk partai PKI. NKRI harga mati, habaib ulama santri berjuang kita gebuk partai PKI. NKRI harga mati, habaib ulama santri berjuang kita gebuk partai PKI. Al-Quran iman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam.
illallah, la ilaha illallah. Sekarang kita tunduk 2 menit, semua bapak-bapak, adik-adik berdoa, ya. Jangan dipikirin anak kecil, nanti Habib yang mengaminkannya. Baca doa ya. Minta sama Allah, kita sudah hidup bertahun-tahun di dunia. Negeri kita banyak bencana, pemimpin kita sedang terlena, ulama dengan umaro tidak seirama, ormas-ormas bisa bentrok, benturan dengan polisi abri tentara, insya Allah mereka akan bersatu bersama. Amin. Allah. Mari baca Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya berdoa tak muhasabah merenung. Ya Allah, kami umat baginda Nabi Muhammad hidup di akhir zaman. Beliau sudah berjuang. Jejak kaki beliau berdarah-darah 23 tahun. Beliau seorang diri sebatang kara. Jejak kakinya berdarah-darah karena cinta kepada ini umat. Ya Allah, ampunilah busuk apapun maksiat yang pernah kami perbuat, selisa apapun aib-aib yang kami perlakukan. Duhai Allah yang maha mengetahui segala-galanya, wahai yang menyaksikan apa yang ada di dada, duhai yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hambanya yang berdosa. Inilah hamba-Mu ya Allah yang berkelimpang dengan dosa dan berselimut dengan perbuatan aib dan nista. Ya Allah, ampunilah segelap apapun masa lalu kami, senista apapun sejarah hidup kami, sekotor apapun tubuh kami ini ya Allah. Ampunilah kemunafikan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Ampunilah ya Allah dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kezaliman kami kepada ibu bapak kami, kezaliman kami kepada anak keluarga kami. Ya Allah, jangan kau biarkan anak kami hidup tersesat, terluka-luka di ini dunia karena dosa-dosa kami. Ayo adik-adik, kita doa tenang. Bagaimana tenang ibunya, ayahnya? Ingat ada satu dosa yang kalau kita melakukan kita akan dikutuk Allah. Dosa itu adalah durhaka kepada ibu bapak kita. Adik-adik ingatlah, tenanglah. Saat ibu kita hamil, berjalan berat, berdiri sakit, berbaring pun sulit, akan tetapi ibu kita tetap tersenyum, dibelai perutnya ke atas, ke bawah, karena di dalam rahimnya ada kita masih kecil. Ayah pun bekerja keras mencari uang agar kita menjadi janin yang sehat di dalam perut ibu. Adik-adik terakhir ingatlah, saat tenanglah saat ibu kita melahirkan kita, menjerit perih, air matanya berlinang basah, keringatnya pun tumpah, bahkan darahnya pun bersimbah, seakan-akan meregang nyawa antara mati dan hidup. Tapi ketika ibu kita melihat kita lahir sudah dalam keadaan selamat di peluk, dibelai, oh anak itu, dikimak-kimak, dimandikan air hangat, sabun mandi, dibedakan, disisiri. Itulah kasih sayang ibu kita di saat kita masih kecil. Semakin dewasa orang tua kita, semakin berat tanggung jawabnya di saat-saat usia sekolah. Karena itu adik-adik, doakan ibu bapak kita. Bila orang tua kita sudah pulang, rahmatullah, rawat kuburannya. Ingatlah adik-adik kita dijaga di waktu malam, digadari ekor nyamuk yang menggigit kita,
dikejar-kejar oleh ibu kita, dipukul sampai mati. Terakhir, adik-adik jaga sholat yang 5 waktu. Yuk tangan orang tua, ingatlah bila suatu saat Allah memanggil pulang orang tua kita, malaikat maut mencabut nyawanya, pasti kita sedih. Karena itu kita heran, ada seorang anak dorobal waladu walidahu bil hajar hatta salakamu min wajhil walid. Seorang anak memukul wajah orang tuanya dengan batu, ayahnya menangis berdarah, ibunya dihina di depan teman-teman sekolah. Minta maaf, lalu orang tua kita sudah pulang, rahmatullah rawatlah kuburannya. Ingat bila ibu bapak kita dipanggil Allah, jika kita kubur orang tua kita, kita adakan dikubur, kita pulang ke rumah sudah tidak ada lagi suara ibu, suara ayah, yang ada hanya kerudung, kacamatanya, rupiahnya, pasti kita sedih. Baca Ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah berikanlah kesempatan kepada aku untuk menyenangkan ibuku, ayahku. Minta maaf, kuburannya rawat ya, jaga sholat yang 5 waktu. Kita sudah buang biaya, buang waktu, doakan guru-guru kita Habib Soleh biar dipanjangkan umur, dan sehat Habib Rizik, dipelihara oleh Allah. Ulama-ulama yang berjuang karena Allah, dan kebanyakan mereka sudah pergi satu persatu seiring dengan perputaran waktu. Mudah-mudahan maulid ini membawa keberkahan dunia dan akhirat, yang membantu acara ini kelak di belakang hari diganti oleh Allah dengan pahala yang dagang, diberikan keberkahan. Yang sedang mencari rezeki dibukakan pintu keberkahan, yang sedang mencari jodoh dientengkan jodohnya, yang sedang belajar diberikan ilmu yang membawa manfaat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تؤذبنا فأنت علينا قادر ارزق بنا بما جرت به المقادر ودبرنا بأحسن ذاته أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. Thank you.